inilah seni eksperimental 77. Selamat menyaksikan. Tapi dia lain satu ini. Seperti temaram dalam gelap, engkau hadir bersama burung Garuda. Sayapmu menaungi sampai 77. Ya, 77. 77 artinya kita telah berada dalam jalan kebenaran. Dan di Bali, 77 artinya keseimbangan antara satu loke 7 lapisan atas dan satu patale 7 lapisan bawah. Ketika kehidupan kita sudah seimbang, maka otomatis akan menciptakan kedamaian. Seperti timbangan, jika ada yang berat sebelah, maka tidak akan menimbulkan kedamaian. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah berada di jalan kebenaran? Dan apakah kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi dijadikan sebagai bahan refleksi diri, pedoman untuk melangkah ke depannya sesuai dengan 77. Ini ya sing ide pipis dijuten mekaukan duku le main HP tadi rasa lain kuluk di samping nesing adek gini. Mama, hai papi ngomel. Lo ming ming jegek, keng kenang meme pang Samuel. Lo miming si tenya tunden, tunden nyampat singnya, tunden maturan masih singnya. Gitu beitep di muka apa nih ngegolang jet apa nane tuh? Tiktokan ane nyelerang layah tuh ane di Jepang peninggalan ane mau juang bibe ama ane misi apa angkau deh kan polian gitu lo mimeng sing nawang lek ya di Aston di ramene sing bungan masih metiktokan gitu masih ulian HP irage ade kewale sing ade bertamu main HP, medar main HP, melajah main HP, ke pura pangkarina rohaniawan, itu selfie di muka purane, doh. Ini metutur ajak reramane, ini metepuk ajak reramane, sing je saling capatin, sing je saling tuturin, hati itep mepralian HP, ulian HP, irage, hidup, sake wale mati. Tadi rasa, kumini kiamat yang sing ada HP. Nak zaman kita, iraga harus mengikuti sengketa penonton. Dua, kita harus mengikuti zaman, tetapi harus bijaksana. Jemaah apa ini? Buka Google Sat Soekarno. Apa? Liminho? Ada Liminho. Generasi drakor. Senamang Soekarno. Soekarno itu bapak proklamator, bapak pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Ya, madam gitu. Wah, segera ini Soekarno tuh bapak proklamator, aja presiden pertama di Indonesia. Oh, nawang-nawang jadi. Irage masih lo mimeng masih, jama kejang masih dini. Sebagai generasi penerus, harus terus belajar sejarah. Karena negara yang besar adalah negara yang tidak melupakan sejarah. Amin.
Mata mereka bertemu di Jabapura. Ya, Nyoman Rai Srimban dan Raden Sukemi. Nyoman Rai Srimban berasal dari Buleleng Bali, tepatnya di Balai Agung. Cintanya begitu rumit tetapi kuat, sehingga kekuatan cintalah yang mampu melahirkan putra sang fajar, IR Soekarno.
Thank you.
Sendiri
R. Soekarno.